Kelakuan dua warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini cukup mengherankan. Mereka yang berinisial TR, 39 tahun, dan S, 42 tahun, warga Kecamatan Blora, membeli sabu dengan alasan untuk doping agar tahan bermain judi online dan slot. Namun, belum sempat menggunakan narkotika tersebut, keduanya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengungkapkan bahwa kedua tersangka membeli sabu dari Kabupaten Grobogan. Setelah mendapatkan barang haram itu, mereka membawanya ke Blora. Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip dengan salah satu paket dibungkus rokok. Polres Blora melakukan kegiatan konferensi pers terkait tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Blora. Akan jelaskan untuk waktu kejadian di hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 20.40 WIB di Samudra Pesos yang berlapak di Jalan Gunung Selamat, Kelurahan Tempelat, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Di sini kami dapat mengamankan 2 pelaku, yang pertama inisial TP, yang kedua ST. Dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yaitu bahwa tersangka TR dan ST membeli narkotika jenis sabu dari Grobogan. Selanjutnya dibawa ke wilayah Blora. Menurut pengakuan TR, ia membeli sabu tersebut seharga 1,4 juta rupiah dengan menggunakan uang pribadi. Sabu itu rencananya akan dikonsumsi sendiri dengan tujuan agar ia bisa tahan lama saat bermain judi online dan slot. Berapa belinya? 1,4. Terus uangnya siapa? Uang saya. Ini? Ibu. Ibu mana? Terus kamu aja apa? Saya. Yang menemani empat. Iya. Iya. Membawa. Membawa. Udah kenal berapa lama kan? Tetangga. Tetangga apa? Ada apa? Motifnya apa? Apa motifnya kamu beli terus kamu mau jual atau mau pampang atau mau jual lagi? Enggak, itu cuma main slot. Main slot. Apa? Main slot. Main slot. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan bahwa kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.